بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين dan muslimat yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Datuk Rashidi selaku rakan bicara bukan moderator tapi rakan bicara Tuan Haji Arsyad selaku tuan rumah penyelaras bicara online setiap malam Cik Fariza selaku juru bahasa isyarat, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 7 hari bulan Februari 24 bersamaan dengan 26 hari bulan Rajab 1445. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia 40 hadis larangan ataupun ancaman daripada mencela orang Islam. Di mana hadis ini dikumpul oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala yang mengajar kepada kita beberapa perkara ancaman daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, yang tak comel, yang tak baik. Jadi setiap masa kita belajar, mudah-mudahan dengan kita belajar, kita ingat. Kata orang bila belajar, dia tahu. Bila tahu dia kena buat. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tapi kalau belajar saja, tahu saja, buatnya tidak. Yang dilarang masih lagi dilangkah dan dirempuh. Maka kita mengatakan itu satu kepincangan yang amat dahsyat dalam dunia ilmu yang kita lalui. Sebab ilmu itu akan menjadi hujah untuk kita ataupun wal'iyazubillah hujah ke atas kita. Sama ada lana au alaina. Maksudnya kalau kita belajar, kita ikut. Fabiha wa ni'mat. Tapi kalau kita belajar, kita langgar. Maka itu dia adalah bala besar yang akan menimpa ke atas kita sebab malaikat tahu. Kata, mu tahu kenapa kamu buat. Mu tahu kenapa kamu tak ikut. Allahu Akbar. Ada juga kalau orang dengar cerita macam ni, Ustaz Rashidi, dia kata kalau macam tu baik, tak belajar terus, tapi tak tahu. Nah, itu adat di bawah akta lain pula, akta tak mengaji pula. Jadi kita kata dua-dua tu salah lah. Tak belajar langsung sehingga tak tahu, tak boleh. Tahu tak buat juga tidak boleh. Kecuali yang dimaafkan dalam kitab-kitab fiqh kita kata, kecuali orang yang hadis wa'ahdim bil Islam, orang mu'alah baru masuk Islam, itu dimaafkan sebab dia baru nak belajar. Baru nak belajar. Tapi kalau kita mu'alah tua dah ni, mu'alah apa lagi? Sudah berjucu dalam Islam, maka kita tidak ada lagi keuzuran di situ. Maka wajib kita kena belajar, kita kena tahu apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, apa yang larang dan apa yang tidak dilarang. Baik, bagi jemaah yang ada kitab, bagi pelajar yang ada kitab ni, kitab 40 hadis ni, tuan-tuan buka muka surah 61, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25, hormat jiran tanda iman. Dia punya menarik, dia punya tajuk. Hormat jiran tanda iman. Maknanya kalau kita belajar ilmu usul fiqh, dia panggil mafhum mukhalafah. Menyakiti jiran, iman kurang. Itulah dalam satu istilah usul fiqh, dia panggil mafhum mukhalafah. Maknanya buat baik pada jiran, tanda beriman. Buat jahat kepada jiran, tanda kurang iman. Kita tak kata hilang semua iman. Sebab dosa besar bagi kita mazhab Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan orang itu daripada musamma al-iman. Yeah. Yang keluar musamma iman ni apabila orang itu melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla wal iyaz billah, kita minta perlindungan Allah Taala daripada syirik yang zahirnya, yang khafinya, yang khafiyul khafinya, semua itu merusakkan ibadat, merusakkan amalan, meruntuhkan aset-aset yang telah kita bina dengan sebab perbuatan syirik yang sangat berbahaya. Jadi para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam kitab ini, hadis yang ke-25. Qala Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره متفق عليه في الصحيح. Daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Abu Hurairah ni seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud, yang sangat cintakan ilmu, sehingga selepas dia masuk Islam, dia tak buat kerja apa, dia duduk tunggu di pondok Madinah, nama dia Suffah. Ha, kalau kita, kalau istilah sekarang lah, pergi memondok di Madinah, nama dia pondok Suffah. Dekat mana pondok Suffah tu sekarang? Tuan-tuan kalau masuk dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok ada dalam sekitar kawasan Raudhah kan, ada tempat tinggi tu dia panggil Dakkah, Dakkatul Aghawat. Dalam Dakkah tu sebelah kanan dia tu, itu dia panggil Suffah. Mana tempat sahabat-sahabat yang datang menuntut ilmu bersedia untuk berkhidmat dan berjihad tinggal di situ. Allahu Akbar. Jadi Abu Hurairah minhum, salah seorang daripada mereka, iaitulah Syekh Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tengok, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "fala yu'zi jarahu," jangan sekali-kali dia menyakiti jiran dia. Mana hadis ini melarang kita daripada menyakiti jiran. Wabi ma'nahu min hadisi Abi Syurayh Al-Khuza'i, Ibnu Hajar kata semisal dengan hadis ini ada lagi riwayat lain daripada Abu Syurayh Al-Khuza'i. Baik. Oleh kerana hadis ini ada dia panggil sabab urud ataupun sebab dia. Dia panggil sabab urudil hadis. Nah, ini menarik. Bila kita belajar hadis, kita cari kenapa Nabi kita bersabda dengan hadis ini. Ini ada satu kisah, ada cerita yang menarik untuk kita fahami, untuk kita belajar biiznillahi azza wa jalla. Iman hadis ni panjang, hadis asal dia asal hadis ada dalam Bukhari dan dalam Muslim, kita kata alhamdulillah. Sebab wuruk dia dalam an Muhammad bin Abdullah bin Salam, dia kata annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia dah tak tahan sabar. Jiran dia menyakiti dia. Maka dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala azani jari. Jiran saya menyakiti saya. Jiran saya khianat pada saya. Larang tak dengar, nasihat tak pakai. Berunding pun nampak macam dah buntulah, kata orang sekarang buntu. Tak jalan juga. Faqala isbir. Nabi SAW kata sabarlah. Kita hidup berjiran itu macam itulah. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Kemudian balik sabar. Tak berubah orang tua, orang jiran ni. Masih lagi buat kacau. Summa ada ilaihi sania. Mengadu lagi kali yang kedua. Azani jari. Jiran saya buat menyakiti Rasulullah. Tak insah-insah juga. Faqala isbir. Sabar lagi. Nabi ni SAW dia tidak cepat ambil tindakan, sebab Nabi nak tengok boleh jadi orang tu dah insaf, buat apa kita nak ambil tindakan. Mungkin dengan sebab kita duk mengadu ni, dia tahu, dia pun malu juga. Rasulullah tahu, kita punya perangai, kita punya PA perangai ni tak baik. Orang Kelantan kata tak juh. Fa'asumma'ada ilaihis salis. Kali yang ketiga dia mengadu. Faqal, Nabi kata, "A'min ila mata'ika faqfizhu fis-sikka." Ginilah senang. Mau balik rumahmu, mau ambil barang-barang kamu, campurkan di tengah jalan depan rumah tu. "Fa idza ata 'alaika atin," bila mari orang yang mari tanya, "Kenapa ni? Kenapa awak ni?" "Faqul azani jari," jiran saya menyakiti saya. Ni jiran sebelah ni ngenak pada saya dengan bau busuknya, dengan bisingnya, dengan macam-macam. Fathaq alaihi laknah, mesti orang akan laknak orang yang jiran yang tak baik itu. Maka datanglah hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jar." Siapa dia betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan sekali-kali dia menyakiti jiran. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ada satu dia fal yukrim daifahu. Siapa dia betul-betul beriman dengan Allah dan akhirat, hendaklah dia muliakan daif, tetamu dia. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Siapa dia beriman dengan Allah hari akhirat, naklah dia bercakap benar, kata benar-benar baik, atau dia diam. Jadi hadis cerita ini, ini dipanggil sebab urut ataupun sebab berlakunya hadis ini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sekarang kita sudah dengar kedudukan hadis. Hadis asalnya hadis Abi Hurairah ini, sahih dibawa oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi manzilatul hadis. Kata di ulama hadis, sebab hadis ini masuk dalam hadis hadis arba'in, hadis 40 Nawawi. Hadzal hadisun hadzal hadis azim. Hadis ini besar kedudukannya. Tatafarra' minhu adab al-khair. Karena dia mengandungi beberapa adab kebajikan. Waqila, ada ulama kata nisful Islam duduk sini. Separuh Islam tu duduk sini, duduk di hadis ini. Lais. Tuan-tuan kita kena ingat, dalam ilmu dia panggil ilmu apa ni, kajian hadis, ataupun kalau kita baca Quran pagi dia panggil ilmu tadabur. Hadis orang tak panggil tadabur. Kita ni hubungan kita dua hala. Sama ada kita dengan kita, separuh. Hubungan di antara kita sama-sama kita, itu sebahagian nafs. Satu lagi, bainana wa bainal khaliq subhanahu. Di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu separuh yang lain. Nah, kerana itu Nabi bila diberi nasihat kepada orang, dia akan kembarkan di antara hak Allah dengan hak manusia. Tapi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri kepada hak manusia. Jangan menyakiti jiran, menghormati, memuliakan tetamu, dan yang ketiga, apa dia yang ketiga? Ini berkata benar, cakap baik ataupun diam. Dua ya kita. Semua tu dia panggil hak kita dengan manusia. Hak kita dengan manusia. Jangan cuba buat benda-benda yang menyusahkan kita di akhirat nanti, para jemaah sekalian. Baik. Al-Imam Ibn Hajar sendiri dalam kitab dia, nama kitab dia yang sangat masyhur tuan-tuan, kalau kita boleh bahasa Arab lah, di antara kitab yang kita kena baca, kena mutala'ah. Nama dia Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Ibn Hajar kata, hadza min jawami'il kalim. Hadis ini termasuk dalam hadis yang ringkas, tapi besar kedudukannya, padat isi kandungannya. Bahasa Nabi ni, dia panggil di antara perkara yang kita kena belajar, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Jawami'ul Kalim. Nah, yang boleh tulis harap tolong tulis. Jawami'ul Kalim. Maknanya bahasanya pendek, maksud dia panjang. Kita ni pula cakap banyak, tak tahu poin duduk kat mana. Itu jadi masalah. Nah, kadang-kadang penceramah, mari ceramah satu jam di masjid kita. Balik-balik isteri tanya, bang, ustaz cakap apa tadi? Entah, nakal je, aku tahu, ketawa je kami. Jadi poin tak ada. Itu yang kita bimbang ini, kita ni orang panggil taklah cakap kosong sangat, tapi poinnya tidak ada, wal'iyazubillah, itu yang kita bimbang. Baiklah, Ibn Hajar kata tadi, li'annal qawl, sebab percakapan kita ni sama ada baik ataupun tak baik, dua ya, percakapan kita baik atau tak baik, maka dia masuk dalam kebaikan. Dan inilah yang kita bimbang hari ini para pelajar, para jemaah sekalian, sama ada perbuatan kita ni baik atau tidak baik. Jadi kita akan pergi kepada mana? Pergi ke jiran, tetangga dan tetamu. Maknanya kita duduk dalam suasana yang cukup memerlukan kepada perkataan yang baik. Sebab bila tetamu datang rumah, apa bahasa yang kita nak gunakan? Mestilah perkataan yang baik. Kalau tidak, orang mari sekali rumah kita balik, tak mari-mari dah. Nah, dia bagi kita makan tapi asyik duduk sindir je. Makanlah makan. Memang kita buat banyak tu. Banyak dah habis duit tu. Boleh lepas mari dah, bulan ni mari pula. Sudah kita. Itu dia panggil menyakiti tetamu. Nah, sedangkan kita tahu kalau tetamu tak datang rumah kita, sunyi kita hidup atas dunia ni. Pahala kita nak pergi dengan orang pun susah. Jadi para jemaah sekalian, itu yang kita kena belajar. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi pada syarah hadis. Dalam hadis kita ni, dalam kitab kita ni,
tuan pensyarah kita ni bawa 2-3 hadis yang lengkap tentang perkara ini. Apa yang disebut oleh Ibn Hajar tadi, dia kata hadis Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, sama juga, cuma ada sedikit riwayat. Anda baca supaya tuan-tuan tahu di manakah hadis Abi Syuraih Al-Khuzai yang di apa ni isyaratkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Hadis yang kita baca Abi Hurairah tadi, fala yu'zi, jangan menyakiti. Hadis Abi Syuraih falyuhsin, kena buat baik. Yang ni positif, yang tu negatif. Jadi kita ni hidup atas dunia ni kena ada dua, positif negatif. Kalau positif saja pun bahaya juga. Anak tak gurau tak rasidi. Kita kata semua benda kita nak positif belaka, kecuali COVID. Dulu kan. Kalau COVID dulu, semua benda kita nak positif illal COVID. Kalau COVID kena positif, aduh, betul kita. Mana mau lari? 9 hari. Masa malam satu 9 hari ke masa tu sudahlah. Duduklah rumah bermunajatlah kita di rumah seorang-seorang. Jadi semua kita nak positif. Ini ya. Jadi ayat ni hadis di sini Nabi sebut falyuhsin, buat baik pada jiran. Hadis Abi Hurairah fala yu'zi, mu jangan menyakiti. Jadi dua-dua tu satu perkara yang kembar lah, kembar. Bila buat baik tak menyakiti, bila menyakiti tak buat baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini sama. Falyukrim dhaifahu, orang yang beriman dengan Allah dengan hari akhirat adalah dia muliakan tetamu. Kita ni ada dua. Satu dia panggil zair, satu lagi dia panggil daif. Kita kena beza. Tapi kalau kita ni, tak tahulah bahasa Melayu ni, dia panggil tetamu lah kau. Ada tamu kat rumah ni. Dalam keadaan ilmu bahasa Arab dia lain. Tetamu, orang yang datang bertandang ke rumah kita, mungkin dia bermalam di rumah kita 2 malam atau 3 malam. 3 hari dia boleh duduk di rumah kita. Atau daif. Kalau kata apa ni, Zair dia mari sekejap je. Mari minum teh, makan kuih, balik lah. Nah, itu Zair. Siapa dia datang? Ada orang ziarah. Aku nak pergi ziarah kamu. Manakala kita kata orang nak pergi ziarah, kita nak pergi ziarah rumah orang itu, tuan rumah tak sediakan bantal. Tapi kalau kata daif, aku nak jadi tetamu ni. 3 hari hak tetamu kita kena ada. Lepas pada hari yang ketiga tu atas kita, awak nak cari makan, kita cari kat kedai lah pula deh. Kita tak sedia dah. Sebab habis dia punya tempoh. Tapi kalau tuan rumah ni karim, nak menyediakan 40 hari pun ikut dia lah. Dia punya pasal lah. Tapi dari sudut hak. Hak daif. Dia panggil hak. Hak jiran. Apa ni maaf. Hak tetamu. Itu dia 3 hari. Jadi kita pun jaga duit menyusah kawan lah. Kalau kita ada duit. Tak. Duit ada. Hidup di hotel. Rumah orang buat menyusah. Tapi hak. Zaman dulu bukan ada hotel. Bukan ada homestay. Bukannya ada apa ni, cuma kadang-kadang ada juga ketidakseimbangan zaman kita hari ni Ustaz. Dia bagi tahu dia mari kampung kita. Rumah sebelah rumah kita ni ada homestay, ada bilik yang kita sediakan. Senyap-senyap ya. Bila nak sampai ni, rupa-rupanya pergi tidur kat hotel di bandar yang berdekatan. Hotel pun bukan hotel kelas pun. Ini kita kata ini juga tidak elok. Tidak bagus. Sebab kemesraan kita duduk, kalau boleh kita kata susah bersama, senang bersama. Nah, kalau dia boleh duduk rumah macam ni, rumah pondok macam ni, kita boleh duduk rumah pondok juga. Ni ada setengah orang ni tak nak. Aku duduk di hotel lah senang. Rumah pondok sekarang ni pun moden dah Ustaz. Ada aircon dah. Ada tandas kat dalam. Dah bukan macam zaman dulu. Zaman-zaman kita budak-budak ngaji pondok. Pondok hujung sekali tu. Tapi tandas dia dekat dengan itu lain. Jadi kita, persepsi kita sudah berubah, berbeza. Gambar yang ada di belakang tuan, belakang saya tu, itu gambar pondok Sungai Durian. Nah, tuan-tuan boleh bayangkan lah, kalau itu gambar pondok dia, bangunan sekolah dia, bangunan dia punya yayasan dia, korporasi dia, yang belakang pun comel juga tu. Yang ada. Nah, jadi itu dia panggil, maknanya ada kalanya tetamu ni, begitu keadaan. Yang anak dengar cerita, waktu hari raya, ni ada anak-anak balik, mak kita di kampung, sangat gembira dia kalau dapat, kalau tahu anak dia nak balik. Happy sangat. Pagi lagi kata makcik ni keluar pergi beli makanan. Nak sediakan makanan, sambut anak cucu balik. Sampai petang, tak sampai lagi. Dah buka puasa, tak sampai lagi. Pukul 10 malam habis terawih, mak dia tanya, kau duduk kat mana, kenapa tak sampai lagi? Maaf lah mak, kami dah check-in hotel di bandar. Menangis seorang tua.
Tengok makanannya basi, tak ada orang makan. Teriak seorang-seorang, kata orang, ini tak boleh buat macam ni. Kalau tidak, kalau nak duduk di hotel, kalau duduk di mana, balik dulu rumah. Biar sampai dia mengadap dulu orang tua ni. Kalau dia sedia makanan, kita makan dulu, sedap tak sedap pun. Ingatlah itulah makanan yang disuap dalam mulut kita waktu kita kecil. Waktu kita susah dulu. Sekarang ni kita sudah besar, kereta kita besar, pangkat kita besar, silap-silap bini kita pun besar juga. Ketika itu, tak nak balik dari rumah mak. Kenapa? Kenapa begitu? Lima hazal jafa. Kenapa apa ni kerasnya, keringnya kita, hubungan di antara kita dengan keluarga kita? Jangan. Baik. Mana balik kepada tajuk yang kita bincang ni, iaitulah yang pertama, bila tetamu. Tapi tajuk kita ni bukan tetamu, tajuk ni kita ni kepada jiran. Tapi oleh kerana hadis sebut, tidak mungkin kita tidak sebut kan. Kemudian ni, yang ketiga Nabi kita sebut, siapa dia beriman, betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benar, kata, mengeluarkan kata-kata yang baik, au dia semut ataupun dia diam. Sebab lisan apa ni, la yunsabul qawli sakit, kata orang. Tak boleh kita nak nisbahkan perkataan kepada orang diam. Kecuali zaman dulu. Zaman dulu kalau anak-anak gadis kita, bila ayah dia tanya, "Mek," orang kandung, orang kandung kata apa? "Mek ke?" Kalau orang mari tanya. Wok. Dia sebut. Dia panggil wok, Ustaz. Wok ni. Wok, ada orang mari minta munih. Nah, contohnya. Kalau Kelantan mek, anak orang minta munih. Budak tu senyap, orang tak tahu. Nah, itu tak ada. Apa dia panggil apa ni? Diam, tanda setuju. Zaman dulu. Zaman sekarang ni jangan. Kalau diam tanda protes. Zaman anak kita ni kalau dia tak bagi apa ni sokongan, tak angkat tangan like ni, jangan cuba-cuba nak jodohkan dia dengan orang ni. Tak jadi. Apa ni? Diam tanda redha, mungkin sudah tidak ada zaman kita sekarang. Diam tu tanda protes, tanda nak marah ada. Jadi itulah berbezanya kita. Maka sama ada kita bercakap baik atau kita diam. Susah mau diam sekarang. Ada orang diam dengan mulut tapi mengomel dengan tangan. Oh, ayah. Dulu Cik Fariza yang cakap dengan tangan ni. Nah, lo ni semua orang cakap dengan tangan dia. Bila mari mazhab Wasafi ni, semua orang bercakap dengan tangan dia. Mulut-mulut tak cakap banyak dah. Jumpa depan apa dia tulis dengan tangan lagi. Hai, kita kata penak molek. Tak tahu nak kata apa dah kita. Baiklah. Jadi tiga nasihat yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlukan dalam perhubungan di antara kita sama-sama kita. Alhamdulillah. Jadi itu hadis Abu Syurayh Al-Khuzai rawahu Muslim. Baik, sekarang ni saya nak masuk kepada huraian yang ada dalam hadis ni. Kalau tak cukup huraian ni, kita tambah sikit lagi biiznillahi azza wa jalla. Tengok maksud man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Jadi siapa ada kitab ni, tuan-tuan boleh buka muka surat 62. Maksud beriman dalam hadis tersebut ialah beriman dengan keimanan yang sempurna. Iman dengan sempurna. Sebab bagi kita, tadi anda sebut awal tadi, bagi kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, iman dia ada yazid wa yanqus. Tambah, bertambah dan berkurang. Cuma dia tidak hilang terus. Tidak hilang terus apa dia keimanan kecuali orang itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazubillah. Jadi kalau tidak syirik, iman tu ada. Tapi kurang mungkin berlaku. Kekurangan, dia panggil kurang. Tidak sempurna. Tidak lengkap. Baik. Manakala lafaz yu'minu billah wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dengan hari akhirat. Kenapa dia sebut dua je? Dia tak sebut lagi beriman dengan malaikat, dengan nabi. Dia iman dua perkara ini. Lis. Ini ilmu kajian tentang al-lafzun nabawi. Lafaz yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz yang digunakan oleh nabi, jadi kita kena tahu apa dia lafaz dia. Maknanya isyarat kepada yang pertama sekali, kalau kita nak beriman dengan Allah. Yang kedua, yang mengekang ataupun memberi
menahan kita daripada buat benda-benda yang tak baik, iaitu apabila kita ingat pada hari akhirat. Lupa akhirat, lupalah segala-galanya. Sama juga anak selalu buat teka-teki di kampung-kampung lah kalau kita ceramah. Kita kata pakcik-pakcik, makcik, apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Dia kata sama je. Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Dia kata serupa, kata tak serupa. Mana ada serupa? Ingat mati, maknanya kita sentiasa ingat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita nak mati. Depan kita ada hisab. Depan kita ada hisab, mana ada perhitungan. Yang kita buat baik, faman kana apa ni? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana kita tak akan berani buat sewenang-wenangnya benda-benda yang tidak baik, sebab kita tahu kita akan berdepan dengan risiko yang berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu penting. Tapi kalau orang takut mati, dia tak tahu mata mau mati dia. Orang marilah jual ubat apa pun. Beli belaka. Ni ada setengah orang ni dia mari ke pondok saya. Minta izin nak buat pemeriksaan kesihatan kepada warga mas. Kita ingat ke dia ikhlas mari? Kita berilah peluang. Nah, mudah-mudahan makcik kita ni sihat, boleh pergi masjid molek-molek. Tiba-tiba dia mari, rupanya dia mari tu bawa ubat-ubat. Oh, jamu tu, jamu ni. Oh, siapa dia makan ubat kita ni kak, hilang toksik lah, apa benda. Last sekali tak tahu berapa harga. Seorang-seorang dipaksa rela beli RM500 kerana takut mati. Kita kata ingat kena. Kalau macam yang Kementerian Kesihatan datang, itu lain. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Kementerian Kesihatan. Zaman dulu lagi, zaman ada klinik satu Malaysia lagi, dia dah buka kaunter bulanan di pondok kita ni. Jazakumullah khairan. Jadi orang tua-tua pondok tak payah buat apa ni dia panggil ubat bulanan, tak payah pergi klinik, tunggu sini ya. Yang tak sakit pun demam juga gitu sebab doktor datang. Itu psikologi. Nah, tapi yang kita nak bagi tahunya bahawa kita kena hidup dalam suasana yang begitu baik supaya kita ni mencari ubat yang sempurna dengan keadaan kita. Orang takut mati dia tak akan tak pun. Takut beli belaka segala ubat orang jual. Yang kita ingat kepada mati. Takut pun. Itu hadza al-farqu daqiq. Mana perbezaan tu nampak haluslah kalau kita teliti. Tapi kalau orang fikir cara kasar macam tak ada beza ya. Nah, maka ini hikmah kenapa Nabi sebut wal yaumil akhir. Beriman Allah, beriman hari akhirat. Ramai je orang beriman pada Allah. Yang duk menipu orang tu, ai, kepiah cotik atas kepala orang lantai kata. Kepiah ada atas kepala. Ada gelar Pak Haji pula depan. Pelaburan pula, bukan pelaburan di Malaysia, di Kota Baru, di Kuala Terengganu. Tak? Pelaburan di Mekah. Pelaburan hotel depan Kaabah. Tapi tipu orang. Apa kita nak kata? Nah, ini yang kita bimbang hari ini. Sebab tidak ada al-yaumil akhir. Tak ingat pada hari akhirat. Yang kita ingatnya dunia-dunia. Yang kita ingatnya projek-projek. Maka ini yang akan merusakkan kita, merusakkan segala orang yang boleh kita rusakkan. Wal-iyazubillah. Baiklah. Jadi secara khusus disebut yaumil akhir ini isyarat kepada asal usul dan pengakhiran bagi seorang hamba. Mana asal usul kitanya beranak, akhir kita mati. Kita tak gitu lah, lain dah. Duduk sekejap atas dunia ni, ada orang duduk sekejap je. Beranak, mati. Ada orang duduk 5 tahun, ada 10 tahun, 50 tahun. Kita hari ni, saya dengan Ustaz Rusidin dia 50 lebih dah ni. Jadi alhamdulillah. Tak tahulah berapa tahun lagi Tuhan nak bagi. Alhamdulillah. Kita tak tahu, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang tahu dia tarikh dia mati, kita kata ini mengaruhnya manusia. Bila mana boleh tahu mati? Nabi pun bagi isyarat je. Ketika Hajjatul Wada, isyarat yang dia akan wafat pada tak lama. Itu je. Dalam erti kata lain, sesiapa yang beriman kepada Allah yang menciptakannya dan beriman bahawa dia akan membalas setiap amalan hambanya, maka laksanakanlah semua perkara yang baik-baik. Jangan buat benda yang tidak baik. Ana selalu guna bahasa yang digunakan oleh ahli motivasi. Menarik ni Ustaz. Dia kata suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah penulisnya. Suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah penulisnya. Awak nak baca apa depan Allah esok? Nak baca awak ni ibadat kuat,
khusyuk, solat banyak, sentiasa bersedekah, puasa, baca Quran, tolong orang, insyaAllah buatlah banyak atas dunia, kita akan baca di akhirat. Tapi wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, kalau kita buat benda yang tak baik, kita juga akan baca yang buruk di hadapan Allah. Yaumatu bilas sarair, pada hari Allah dedahkan segala rahsia, pada hari tidak ada yang tersembunyi suatu apapun daripada ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi marilah kita betulkan rekod kita, kita perbetulkan apa ni rekod amalan yang kita nak baca di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita selamat, aman di dunia, tenang di apa ni, aman di dunia, tenang di akhirat, biiznillahi azza wa jalla. Syarah yang seterusnya, apa maksud yuzi jarhu, menyakiti jiran? Dengar ni, bahayanya orang menyakiti jiran. Menyakiti jiran adalah perbuatan yang tidak membatalkan iman sehingga menyebabkan pelakunya jatuh kafir, tidak. Namun ia mengurangkan nilai kesempurnaan iman. Kalau kata orang itu betul-betul beriman, dia tak akan buat benda yang karut. Orang betul-betul yang beriman, dia tak akan buat benda-benda yang menyusahkan dia. Jadi kita hari ini insya-Allah kita cuba menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, iman dengan iman yang mantap, iman yang jitu, supaya kalau tidaklah iman kita solid 100% pun baik, tapi tak adalah benda-benda buruk yang menyebabkan kita merana di akhirat esok ataupun malu besar kita di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari didahkan segala rahsia. Nah, ini manhaj Ahlus Sunnah. Ana tengok ada perbincangan di kalangan masyarakat kita ni, iaitulah tentang dia panggil solat hari ni di belakang orang-orang yang banyak maksiat. Boleh tak boleh? Jadi alhamdulillah kita dalam kita akidah kita, di antaranya matan At-Tahawi contohnya dia sebut solat di belakang al-fajir, orang-orang yang tidak baik. Jadi selagi dia tidak keluar daripada musamma al-iman, nama orang yang beriman, dia panggil ahlul qiblah, kita solat je lah. Kalau kita nak attack semua, ramailah imam-imam di kampung yang kita boleh attack. Jadi susah kita. Jangan duduk keras sangat dalam masalah ini. Akhir sekali duduk tuduh orang tu khawarij lah, orang ni teroris lah, orang ni. Yang sebenarnya kadang-kadang yang kita tuduh tu tak ada pula macam tu. Yang penuduh tu pula lebih khawarij daripada khawarij yang berat. Sebab dia tuduh orang itu sebab dia kata orang itu tak betul lah tu. Nah, jadi kita kata orang betul lah, orang ahli motivasi. Saya suka tak sedi dengar ceramah motivasi sebab banyak idea dia bagi. Dia kata tuan-tuan, kalau kita tunjuk ke orang satu jari, tiga lagi balik kepada kita. Itu bahasa motivasi. Dia kata mu tunjuk orang satu je kan, tapi tiga lagi empat tu tunjuk bukan kau sendiri. Maknanya kita tuduh orang, kadang-kadang yang kita yang buat tuduhan. Jadi hati-hati tuan-tuan, kalau orang suka sangat buat tuduhan-tuduhan, buat live ke, buat apa-apa program ke, duduk tuduh orangnya saja, kita hati-hatilah. Empat jari kembali kepada dia sendiri, itu yang cukup berbahaya. Baik, yang seterusnya tengok nombor muka surat 63i. Sesungguhnya ibadat yang dilakukan belum menjamin seorang itu mendapat ganjaran yang baik. Subhanallah. Ibadat kita dengan Allah belum tentu mendapat ganjaran baik di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga dia menyantuni orang di sekelilingnya, terutama jiran tetangga. Jadi kalau kita baik dengan Allah tapi tak baik dengan jiran, fail, kita panggil gagal orang ini. Orang ni orang manusia yang gagal dalam hidup dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang laki-laki bertanya fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Ada seorang perempuan, seorang makcik ni dikenali dalam masyarakat seorang yang banyak solat sunat dia banyak, puasa sunat pun tak berhenti-henti, sedekah pun dia banyak. Ghaira annaha tu'zi jiranha bilisaniha. Tapi dia punya perangai mulut laser, suka menyakiti jiran. Ibadat kuat tapi menyakiti jiran. Agak-agaknya kalau orang tanya kita lah Ustaz Rasidi, kita kata dia ni syurga juga, moga dia kuat ibadat. Lah, Nabi jawab lain, qal hiya finnar.
Nabi SAW mengatakan, dia ni ahli neraka. Kenapa? Sebab dia gagal hubungan dia dengan manusia. Dia baik dengan Allah, tak baik dengan makhluk. Ha, ini kita bimbang. Tanya pula lah orang lain pula tanya. Qala ya Rasulullah fa inna fulanatan, ada seorang makcik ni pula tak banyak ibadat sunat dia. Kalau kata dia tak solat langsung tak boleh, itu akta lain, akta tak solat. Dia solat tapi solat sunat dia tak banyak. Wasiyamiha. Puasa sunat pun jarang ya. Mungkin dia puasa hari Ashura, hari Arafah. Jarang-jarang gitu hari-hari Isnin dah. Tak macam yang makcik awal tadi. Sedekah pun tak banyak. Wa innaha tasaddaqa bil athwar min al-aqiq. Sedekah dia pun dia panggil susu masam. Ha, al-aqiq ni kalau kita pergi di kedai-kedai di Arab sekarang ni ada dia susu masam. Dia buat macam biskut. Tuan-tuan yang nak pergi Madinah ni, sehari dua ni, tulis aqiq alif qa ta aqiq. Tiga huruf ya aqiq. Ha, tanya orang jual tu kata mana ni aqiq ni. Oh kalau makan hak ni, masya-Allah. Saya teringat ya meleleh air liur. Sebab waktu kita di Madinah tu banyak kali juga duduk makan. Di macam-macam biskut sini lah, macam snack yang kita kata sekarang ni. Untuk makan harap. Nabi kata kata di sahabat ni, dia ni sedekah aqiq ya, susu masam yang dikeringkan. Itu yang dia ada. Ha. Poin besarnya wala tu'zi jiranha bilisanha, tapi alhamdulillah dia tak menyakiti jiran dia dengan kata-kata buruk. Tak ada. Jiran dia semua puji dia. Makcik ni masya-Allah, tak ada mulut kata orang. Ada setengah orang istilah orang Melayu kan, makcik ni tak ada mulut ni. Maknanya dia mengumpat orang pun tidak, mengata orang pun tidak, menyakiti orang pun tidak. Nabi kata apa? Hiya fil jannah, makcik ni ahli syurga. Subhanallah. Makcik ni ahli syurga. Allahu akbar. Bahagia tak bahagia? Hadis ni rawahu Ahmad. Nah, baik, kita mengatakan bahawa para jemaah sekalian, ini ayat ini menganjurkan, hadis ini menganjurkan hubungan di antara kita sama-sama manusia. Sudah pastinya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada itu. Tapi tak lengkap, tidak sempurna iman kalau hanya baik di atas, rusak di bawah, kata orang. Mana kita dengan Allah Ta'ala kita baik, tapi kita dengan manusia kita rusak. Ini yang kita takut ni. Ramai ni ahli ibadat ni, tapi mulut laser. Ha, ada pakcik-pakcik ni kuat lah duduk masjid, tapi kalau sekali dia masuk dalam grup, hush. Oh, dia punya boleh tahan juga, dia punya share kata-kata orang tu. Ha, jadi hati-hatilah tuan-tuan, jangan duduk menyakiti orang. Tak sempurna iman kalau tidak apa ni, tidak tahan perkataan. Nah, tengok seterusnya. Anjuran memuliakan jiran disebutkan berulang kali menerusi ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ayat dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan melakukan syirik dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan dua ibu bapa hendaklah kita kena buat baik. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Dan dengan apa ni, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin. Wal jarizil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aimanukum. Mana Allah Ta'ala senaraikan diri kita di sini. Dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar. Mana musafir, dia terputus bekalan dia di tengah jalan, kita kena tolong beli minyak kat dia. Hantar beli tiket bas balik kampung dia. Dan juga hamba-hamba yang dimiliki. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan diri. Allah tak suka. Jadi ayat ni surah An-Nisa ayat 36. Maknanya Allah telah sebut al-jari, jiran yang jauh, jiran yang dekat. Jadi asalkan dia jiran, maka jiranlah dia. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menggalakkan orang beriman supaya berbuat baik kepada jiran dan tidak menyakiti mereka. Bahkan galakan ini sampai ke tahap hampir sahaja jiran dapat mewarisi harta pusaka. Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril sentiasa berwasiat kepadaku tentang jiran supaya berbuat baik kepada mereka sehingga aku menyangka bahawa jiran boleh mewarisi harta pusaka jiran. Maknanya besar sangat pesanan Jibril ini sampai peringkat aku duduk sangka boleh pusaka dua orang ni. Ha, sampai begitu sekali kedudukannya. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Antara cara, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, tanda antara cara menghormati dan memuliakan jiran macam mana cara? Yang pertama, membantunya ketika dia berhajat. Waktu jiran kita ada hajat, kita pergi tanya khabar. Ada apa-apa saya boleh bantu? Ada. Kami sekarang ni sakit. Kita sekarang ni tidak sihat. Kita sekarang ni apa sajalah keperluan yang ada. Ni awal-awal tahun ni anak-anaknya anak sekolah ramai. Nah, setengah orang tu nak berhutang dengan warih sana sini sebab nak beli kepersiapan peralatan sekolah contohnya. Apa lagi nak? Lepas pada buka sekolah mari Ramadan pula. Banyak benda. Lepas Ramadan raya apa yang dia nak? Tanya khabar. Kan? Bertanya khabar jiran-jiran kita ni. Yang kedua, tidak menyakiti dengan apa jua tindakan. Ini penting. Tidak menyakiti dengan apa jua penyakit. Tuan-tuan tanda sini. Tanda. Yang pertama, bunyi melalui pendengaran. Jangan bising dengan jiran. Jangan. Ini ada setengah orang ni yang tak tahan. Kalau rumah kita duduk rumah flat, rumah yang bertingkat ni. Kita nak tidur punya kerok-kerok jiran atas duduk tarik kerusi, tarik meja. Anak dia lompat, jatuh. Hati-hati. Ataupun dengan bunyi, lagu, muzik. Termasuk baca Quran pun tak boleh kuat. Waktu-waktu tidur jangan duduk tunjuk wara. Kita baca pasang lagu, pasang Quran kuat-kuat. Tak apa, benda baik kan. Benda baik pun, orang nak tidur, esok dia ada kerja ataupun ada orang sakit sebelah. Jadi banyak masalah. Itu yang pertama, jangan bunyi bising. Jangan bunyi bising. Yang kedua, jangan ada bau. Bauan pun tak boleh juga. Maknanya kita bela haiwan-haiwan ke apa benda yang berbau. Kadang-kadang bau bila angin mari masuk dalam rumah jiran. Bau tahi burung lah, tahi kucing lah, macam-macam bau yang busuk-busuk. Di antara masalahnya, kalau kita masak. Macam mana Ustaz Rasidi nak selesai masalah? Kita orang kampung ni kalau masuk ikan kering, ikan bekok ke, bau tu, jiran atas tangga tu. Macam mana kita nak buat? Maka Nabi SAW beritahu solusi dianya, bila kamu masak makanan, perbanyakkan kuah dia kalau tak ada isi pun. Habis, kita pergi hantar. Ketuk itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf dah. Hari ni ada bau sikit tu. Saya goreng ikan kering sedap. Ikan lepas banjir ni dia panggil ikan sepak. Ikan sepak ni bahasa moden tak tahulah sayanya. Kapur kita panggil ikan sepak ikan kecil tu. Kalau goreng hok ni jadi. Jadi kita pun masuk ni. Hok bau kuat tadi. Ni dia ni. Dia pun happy kan. Esok bau lagi pun tak apa. Jangan lupa sepinggan pula mari kan. Ni kalau duduk jiran sebelah duduk peneng bau ni goreng berapa lah. Dia ni busuk banga ni. Lepas tu dia makan senyap-senyap bunyi kokeh-kokeh pinggang je. Dia tak ada holo pun. Ni kita kata ini satu masalah. Jadi bau-bau kena jaga. Bau kena jaga. Jadi yang pertama bunyi. Yang ketiga bau. Yang keempat sebarang bentuk gangguan. Ni ada setengah orang ni, dia suka benar parking kereta depan rumah jiran. Tapi bila kawan tu nak keluar, kena ketuk pintu dia. Bang, saya nak keluar bang. Jangan. Jangan pakai depan rumah orang. Waktu dia emergency, sakit perut, isteri dia nak salin. Anak dia cerik-berik, dia nak pergi hospital. Tengah malam, kita duduk kejut kita. Jangan. Hak orang, hak orang. Sebab itulah kita akan bincang nanti hak kejiranan dari sudut jalan raya. Ini masalah sekarang ni. Jalan dah besar. Kerajaan dah gazet jalan. Tapi oleh kerana dia tengok besar, dia pakai ambil separuh. Separuh jalan dia ambil. Buat pagar, tanam pokok bunga. Letak macam-macam. Kita kata tidak boleh, hak orang. Dia kata luah dah. Luah pun kalau hari kenduri, orang perlu tanah tu untuk parking kereta, untuk ini masalah yang berlaku pada jiran-jiran sekarang ni.
Satu lagi yang anda tengok kesedaran jiran ni dalam masalah batu tanda jalan, batu tanda sempadan. Dia akan buat pagar rumah dia ikut batu tanda. Sedangkan rumah dia dekat dengan simpang, dekat dengan selikuh. Jalan orang nak sempit. Anda pernah masuk pergi ziarah kawan, kita yang tak biasa ni takut. Side mirror ni, cermin kiri kanan ni, pasal terlipat baru kita boleh masuk. Saya tanya jiran, dia kata kenapa sampai begini sekali. Nak kata apa Ustaz? Dia kata itu pagar dia buat tu di atas sempadan tanah dia yang diukur, dijabat ukur. Kita kata tak ada keihsan. Tak ada ketimbang rata. Bagaimana jiran sebelah ni pasal kena lipat cermin nak masuk. Tak? Oi. Allah Ta'ala lah yang bantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Memberi kesedaran kepada jiran-jiran. Ambillah. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita ambil tolak sikit, 2 meter, setengah meter ke jalan, untuk jalan raya, tuan-tuan boleh pahala. Orang lalu pergi masjid, pergi surau, pergi balasau, pergi mengaji, pergi mana. Nah, kita boleh pahala. Sekarang ni kita duduk bermewah-mewah dengan apa ni, dengan sempadan batu tanda tanah. Berapa hari kita duduk atas tanah? Berapa hari kita duduk tanah? Kejap lagi kita duduk dalam tanah. Duduk dalam tanah, jiran akan kutuk kita siang malam. Allah, pakcik ni. Aku minta alih 2 kaki je. Tak mau alih. Tengok ni sekarang apa sudah jadi. Kita duduk dalam tanah. Tapi kalau kita duduk dalam tanah, apa ni, kita punya wakaf di tadi, berapa banyak ustaz dah sedih. Dia meraihkan hari-hari. Orang lalu-lalang pergi cari nafkah, pergi cari rezeki, pergi masjid, pergi surau. Berapa banyak engkau boleh pahala. Itulah yang dikatakan pahala pencin. Dikatakan oleh ahli motivasi, manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Ini besar. Dia, kita mati dalam kubur. Tak. Tapi pahala kita, Allah. Orang duk lalu jalan. Ni tidak ni. Buat oni lah, atas jalan raya, macam-macam. Banyak gangguan jiran ni masalah. Tuan-tuan, baiklah. Kita ceramah pula ni. Kita baca kitab ni, tidak ceramah. Yang ketiga, bersabar. Yang keempat ni, hendaklah kita bersabar atas perbuatan jiran, buruk jiran terhadapnya, dan tidak membalasnya selagi kita mampu sabar. Karena itu dalam hadis doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min jari su'u fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada jiran yang jahat di kampung yang tetap kita duduk. Jari su' fi daril muqam. Fi daril muqam. Fa inna jaral badit ya tahwal. Tulis ni. Hadis ni sahih. Diriwayatkan oleh Imam Nasr. Nabi kata ta'awwazu billahi min jari su fi daril muqam. Meminta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada jiran yang jahat, jiran yang busuk hati, jiran yang jahat perangai di rumah yang tetap. Mana rumah tetap, mana rumah kita lah. Mana kita beli rumah boleh jiran macam ni. Na'udzubillah. Kalau rumah sewa apa, kita sewa boleh ni. Tak boleh duduk jiran lagu ni. Dengan busuknya, dengan bisiknya. Bulan depan kita hantar balik kunci, kita pergi sewa rumah lain. Tapi kalau kita dah beli rumah RM200,000, RM300,000, habis dah duit pencen, habis dah duit simpanan, dah korek semua yang ada dalam tabung, dalam celeng, kata orang, macam mana nak beli rumah lain. Kita beli rumah tak lah. Sebab tu lah, kalau nak beli rumah, istikharah lah dulu. Istikharah, ya Allah, ya Tuhanku. Minta lah tunjuk di mana rumah yang baik, jiran-jiran yang rumah aku nak beli ni baik ke tak baik, engkau tunjukkan. Ha, kalau kita pergi tu, awal-awal lagi dia kutuk kita, jangan belilah rumah orang sebelah tu. Nah, ada anda pergi rumah kawan kita, Ustaz, dia kata maaflah Ustaz Abu Anas, rumah saya ni tak dengar azan, yang dengarnya salakan anjing, itu yang kita dengar malam-malam dengan karaoke itu. Kata kau beli buat apa sini, tahu dah rumah macam ni. Dia kata masa kita beli tu tak ada, tak nampak. Kita nak beli rumah kena tengok, tanya pemaju ni, nombor-nombor sebelah, nombor pada ni siapa punya owner, siapa punya tuan. Kalau dia sebut, hok ni bangun anjing, hok ni bangun calok, hok ni bangun apa ni bangunan-bangunan yang ada tangan banyak apa semua ke, cari tempat lain lah. Dan yang ada surau, ada masjid, insyaAllah ta'ala. Jadi ingat ada doa tadi.
Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril maqam fa inna jaral badiyah yatahawwal. Nabi kata jiran di apa ni di padang pasir dia berubah. Sekali dia pacak khemah sini ya, bulan lain dia. Kita pun kalau rumah sewa kita boleh ubah, tapi kalau rumah dah beli macam nak ubah. Allahumma musta'an. Baiklah, tengok G, sebuah hadis menjelaskan tentang hak jiran dalam Islam, iaitu sebanyak 40 buah rumah dari setiap penjuru. Hal ini sebagaimana riwayat Ibnu Syihab, as-sakinu min arba'ina daran jar. Mana rumah 40 pintu tu dikira jiran. Orang tanya Ibnu Syihab, macam mana 40 tu? Dia kata arba'una ayyamin, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Manakala kita duduk di taman perumahan tu, jiran belakang lah. Jiran belakang tu. Jadi itu dia panggil fadah dia. Baiklah. Ash, Ibnu Abi Jamrah menyebutkan dalam kitabnya Bahjatun Nufus, jika hal ini adalah hak jiran yang berada di sebalik dinding rumah. Maknanya jiran ni rumah lain. Cuma sebelah rumah kita je kan. Dan kita perlu dilunaskan seseorang bersama jirannya, dia juga perlu memelihara hak dua malaikat yang menjaga manusia yang tidak dihadang dengan dinding dan penghalang. Nah, ini dia panggil ilmu apa ni, ilmu tasawuf ni. Jadi kalau jiran orang ada dinding, jiran kita malaikat yang jaga kita ni tak ada dinding, dia nampak je kita. Malaikat hafazah dia panggil. Oleh itu jangan dia disakiti kedua-duanya dengan melakukan maksiat dalam kehidupan seharian. Kalau kita buat maksiat, jiran kita malaikat ni sakit hati, sakit hidung dia. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kita tak suka makan benda-benda yang berbau. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Nabi sebut malaikat sakit hidung dia dengan bau yang busuk sebagaimana anak Adam sakit hidung. Jadi pasal itulah bagi anak lah. Tuan-tuan, yang isap okok tu boleh dah break. Sebab malaikat duduk sebelah kita, nonye dia. Orang Kelantan kata nonye ni. Bahasa isyarat apa kata menonye? Menonye. Nonye ni sakit hidung lah. Nonye. Dia pun tak payah juga. Gapa dia Ustaz Rasul dia nonye ni? Aku pun nak terjemah tu. Bakali tak tahan dah lah hidung tu. Nonya ni maknanya orang panggil sakit hidung lah. Maknanya malaikat pun sakit hidung dia bila orang bangun busung. Lepas tu bila kita nak pergi masjid, kita nak usuk siwak, sugi gigi, pakai wangian, jangan pergi dengan baju-baju yang kita kerja dengan peluh-peluh tu. Sebab malaikat ramai di masjid. Malaikat ramai di masjid. Jadi tata azza, malaikat akan sakit hidung dia dengan bau yang tidak baik. Allahu Akbar. Tengok Tuan Syekh ni, dia ketuk kita. Mu jaga jiran sebelah tembok dinding. Jiran dia sebelah kau sakiti. Na'udzubillah. Ini kerana terdapat riwayat yang menyatakan bahawa kedua-duanya gembira ketika ketaatan dilakukan. Malaikat yang jaga kita sangat happy dia kalau kita buat baik, dan bersedih ketika kemungkaran berlaku. Allah sedihnya. Ya. Nasib baik dia. Allah Ta'ala tak izinkan dia tampar kita. Kata tidak, nyepong atas kepala dia. Buat maksiat ni. Maka dia mesti dijaga hak dan perasaan mereka dengan melakukan banyak kebaikan dan bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Mereka berdua lebih utama untuk dijaga haknya berbanding ramai jiran yang lain. Alhamdulillah, tamatlah syarah kita ni. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-26. Siapakah orang yang berwajah dua pada bulan hadapan biiznillahi azza wa jalla. Jadi tamatlah bacaan kitab syarahan ringkas. Sekarang saya pulang balik kepada Fadil Ustaz Rashidi untuk membuat rumusan dan ulasan kepada hadis yang kita baca ini. Jazakallahu khairan.